Sebelum mulai, kita mau perkenalkan Vigon Plus Pet Care ya, untuk anti kutu. Jadi gini Chris, ini untuk anti kutu yang alami, bahannya dari tea tree oil. Sebelum anjing-anjing main di taman, kita semprotin dulu nih. Ya. Kita juga biar nggak ada nyamuk. Wangi, ya nggak boleh kena mata ya, jadi hindarin mata ya. Cukup semprotkan sedikit aja, udah anti kutu. Ya. Oke, kita sekarang mau mulai. Anakan American Akita, Japanese Akita, soalnya gede banget. Ya, ini umur berapa, Chris? Ini 2 bulan pas. 2 bulan. Nah, nyala kok. Nyala. Udah nyala udah. Udah. Kecil. Nah, belum cetek. Udah nyala. Ya. Udah. Jadi ini anakan Japanese Akita umur 2 bulan. Bloodline-nya import dari mana ini? Yang satu import Argentina, yang satu import Jepang. Oh, ini dari 2 indukan? Dua bapaknya dari Argentina, ibunya dari Jepang. Ibunya dari Jepang. Dua-duanya masih ada stambum Akiho Jepangnya, masih asli. Jadi anakannya juga nanti dapat 2 stambum kok. Oh, stambum Perkin? Stambum FCI Perkin, satu dapat stambum Akiho Jepang. Oh, bisa dapat 2 stambum, gimana caranya? Itu tuh kalau yang Jepang harus orang tuanya dua-duanya punya silsilah Jepang. Oh. Jadi darahnya masih bisa dibilang asli Jepang. Akita ya. Asli Jepang kita. Ya. Nanti stambumnya juga tulisan Jepang sih. Nggak bisa baca ya? Nggak ada translate ya? Ada sih kalau pakai Google Translate. Ya. Cuman kalau ada stambum Akiho itu, si anjing tuh bisa di-showin di Jepang, ya ada kompetisinya buat show-nya di Jepang. Oh, ya. Jadi hanya Japanese Akita yang punya surat asli Jepang. Walaupun sudah di Eropa, tetap bisa diurus tuh. Bisa. Tapi jangan putus tuh. Jangan putus. Ya kayak begini nih, ya lahir di Indonesia, ya kan? Lu tetap urus ke Jepang. Iya, urus ke Jepang. Nanti si Jepangnya ngasih syarat kayak misalnya pas waktu kawinnya ada video atau fotonya. Lu videoin tuh? Videoin ada. Terus pas lahir difotoin, dan yang pasti harus ada surat stambum Jepangnya itu sih. Apa namanya? Akiho. Yeah. Kalau breeder Eropa yang terkenal rata-rata mereka kalau jual yang ada 2 stambum itu lebih mahal. Oh, iya. Yeah. Jadi harganya jadi lebih mahal ya? Iya, yeah, karena mereka tuh kalau yang Eropa ya, mereka punya goals juga. Untuk show di Jepang kok. Oh, jadi walaupun udah lahir di Eropa, mereka akan balikin ke Jepang untuk show. Show, mereka bawa ke Jepang hanya untuk show, tapi ya syaratnya itu harus punya Akiho. Dan ya yang pasti breedernya terregis juga di Akiho Jepang. Lu terregistrasi juga di sana? Terregis. Oh, jadi bisa keluar suratnya gitu. Jadi kita punya kebanggaan ya kalau punya anakan ini ya. Iya. Jadi benar-benar asli Jepang, suratnya pun asli Jepang walaupun lahirnya di Indonesia. Bener. Karena bapak induknya darahnya asli Jepang semua. Iya. Ya. Dan setahu saya untuk yang lahir pertama di Indo yang ada surat Jepangnya, ya liter ini saya ini kok yang pertama. Ini yang pertama di Indonesia. Yang pertama, iya. Oh, jadi lu yang terdaftar di Jepang? Iya. Dan motor gede lewat. Kalau untuk yang terdaftar mungkin ya kok ya, saya juga kurang tahu. Ada mungkin ya, cuman setahu saya yang ngurusin di sana bilang untuk Indonesia yang pertama terregis jadi breeder Akiho, saya sih kok. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau Japanese Akita ini cocok nggak sih dipiara oleh pemula? Cocok sih kok, mereka juga nggak jorok ya. Terus dia bersih, dia nggak berak di kandang. Iya, terus sebenarnya gampang diurus ya, asal jangan ya kayak ganti-ganti dog food, dog foodnya harus konstan terus gitu. Kalau ganti-ganti, mereka agak sensitif sih. Cuman kalau nggak ganti-ganti sih gampang. Yang penting udah ketemu cocok udah jangan ganti-ganti. Iya, ini masih kecil juga mereka aktif, happy, nggak takut gitu, nggak penakut, makan juga bagus kok. Nah, buat anjing jaga rumah bagus gak sih Japanese Akita ini? Jaga rumah? Gonggong, kita ada orang datang gonggong. Ya kalau dilatih buat jaga rumah ya bagus kok. Bisa jadi, ya? Bisa gitu. Kalau misalnya dilatihnya nggak dilatih apa-apa ya paling mereka ya tidur. Jadi anjing rumahan. Tapi iya, kan dia aslinya kan memang anjing penjaga itu ya, penjaga ternak, gitu ya. Nah, kalau dia ini cocok sama anjing kecil lain. Misalnya ada di rumah udah punya anjing kecil gitu. Ya, kalau misalnya dibiasain dari kecil sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Itu nakal banget dia mau keluar. Ya, ini aktif semuanya kok. Kalau buat dilihat dari anatomi semuanya show prospek sih. Semua show prospek. Iya. Ya? Saya sendiri nggak ngasih makan banyak-banyak sesuai dengan berat badannya mereka. Vitamin cukup. Nggak boleh makan cukup ya. Iya, lihat kakinya bagus-bagus kok. Iya. Iya. Terus hidup semua, nggak pada happy dia. Iya, happy semua. Ini kalau dilatih kepatuhan gitu gampang ya? Sampai saya ada yang biasa bawa saya show, dilatih obedience, dilatih dancing juga. Dancing? Bisa ya? Jadi memang dia pinter ya? Pinter. Udah pinter, bersih lagi ya? Iya. Ini dijual, Chris? Dijual semua kok. Oh, dijual semua? Iya. Kalau harganya cocok, sesuai, dijual. Pengen sih keep satu atau dua. Cuman ya karena saya doginya udah banyak juga, kalau ada yang cocok mau pelihara. Yang piara mesti di-showin apa boleh piaraan rumah, Chris? Piara rumah nggak apa-apa, cuman sayang sih kalau nggak di-showin. Sayang ya? Iya. Bagus ya? Bagus ini. Iya. Lu lihat, lu tau gak si Kotedi kesini tuh pengen dia, pengen. Ya, pengen kan? Nah, ini Japanese Akita bagus ya, jamin alasan terus ya kan, nggak berak di kandang ya kan. Di mana? Di luar, di luar, di luar. Tadi keluar langsung pada pup semua. Jadi Akita itu anjing Jepang kebanyakan nggak mau berak di dalam rumah sama di kandang. Dari kecil juga mereka udah kebiasaan, bawaan, bukan dilatih loh. Itu emang basically-nya begitu, emang dia sukanya begitu. Tadi begitu dikeluarin semua pup semua. Bersih banget ya. Nah, kan cocok buat orang Indonesia kan. Ya, jadi orang Indonesia tuh kepengen anjing yang pupinya tuh teratur. Ya kan, nggak sembarangan gitu loh. Nah, kalau dia cuman kalau seharian lu taruh kandang ya pasti berak di kandang. Ya kan? Makanya mesti dia nggak bisa nahan ya. Ya, mesti ada disiplin juga kitanya, keluarin ya kan berapa jam sekali gitu loh. Tapi ini semuanya itu yakin semuanya kalau yakin, di luar gitu. Iya. Japanese Akita, American Akita, Shiba Inu ya. Terus ya. Luar biasa ya. Kalau mereka nggak sakit perut, nggak akan normal, kecuali dia lagi diare gitu. Nggak ada yang dikip nih kok. Pengennya sih ada, cuma lihat nanti lah. Kalau saya udah banyak. Kalau ngelihat bagus, kakinya bagus-bagus semua. Kalau ngelihat bapaknya sama mamanya, dada nggak ngebuka semua kok. Bilang sama Alabai juga sama ngebukanya. Bapaknya tadi ada, nanti saya keluarin udah. Nah, iya, mau lihat bapaknya dong. Ya kan? Kita perlu lihat bapaknya. Itu jantan betina. Jantan itu. Wih, udah ditunjuk. Itu yang itu ditunjuk. Dari kecil kalau yang biasa main show udah ngelihat ini kaki bagus-bagus kok. Ayo coba Ted, pilih Ted. Mana yang bagus menurut lu Ted? Ya kan? Siku bagus-bagus. Ini calon juri grup 5 ini, Kongo Teddy ini nih. Ini jantan. Lu suka ini? Sebelah suka ini. Nah, ini kan calon juri nih, ya kan? Dia matanya udah biasa ngeliat anjing bagus nih. Pipi, mata, udah Japanese banget kok. Nggak ada yang belok gitu. Oh, Japanese itu mesti sipit? Ya lebih karakternya Japanese begini. Ini depannya yang larinya enak. Namanya siapa ini namanya? Nama saya belum namain semua kok, karena kan ada beberapa mungkin saya belum iklan di mana-mana kan. Baru ini baru 2 bulan. Nanti mungkin ada yang request nama ke saya di Stambum Jepangnya, bisa nama ownernya langsung. Oh bisa? Bisa. Oh jadi nanti lu, ini sampai umur berapa maksimal? Sampai 4 bulan 5 bulan kayaknya masih bisa barengan didaftarin. Masih bisa ya? Tapi kalau surat Perkin udah didaftarin? Surat Perkin udah kemarin tuh daftar apa ya Mas ya? Udah ada nama belum surat Perkinnya? Belum. Kita belum tato, belum microchip, cuman udah ada sih persiapan nama. Udah ya? Iya. Udah lapor ya? Tapi udah lapor. Kalau lapor udah. Jual berapaan? Yang mana yang jantan? Yang jantan. Yang tadi lu pilih? Iya. Oh, itu udah remaja 50 juta bayarin. Ya, kalau tadi ada Draco. Ada Draco ya. Ada Draco 70 juta loh. Lumayan lu. Iya. Entar lah ngobrol. Showin Alaskan, gue showin ini. Ini kolaborasi dua channel ya. Jadi tukeran ya. Udah lah, gua merem lah, alasnya gua tuker sama ini aja. Double stambum kok. Double stambumnya ada dari Jepang. Lu nggak ada kan alaskan kan? Gua nggak ada. Nah, kalau ini stambumnya udah dari Perkin, dari Jepang juga. Namanya apa tadi? Akiho. Akiho. Di Indonesia cuman lu doang. Cuman gua doang. Ya yang breeder yang istilahnya diakui nama Jepang. Jadi breedernya mesti diakui nama Jepang. Register, terregistrasi. Ya. Jadi kalau mau benar-benar Jepang, ini ya di Indonesia. Yeah. Ya, apalagi tadi kalau yang pilihan kota ini inget ya harganya ya. Iya. Gocap ya. Mata dia kan nggak bisa salah gitu. Bagus, tapi ini show prospek semua. Lihat dari kaki, siku. Cuma paling masalah ukuran ya. Bahasa tubuh juga udah semuanya mirip-mirip. Bagus, iya. Ya kita keluarin jantannya, keluarin bapaknya dong, mau lihat bapaknya. Bapaknya coba. Suwei, ya. Ini galak nggak bapaknya ke anaknya? Belum tahu sih. Ya dijagain aja, dijagain. Sama Ren coba, dua. Enggak, lu nggak boleh itu dijual. Lu mau beli. Hah? Ya gua biar tuker malas. Ya biar barter. Kenapa itu jangan dijual? Bagus kok. Bagus itu. Yang jantan itu ya? Jantannya bagus. Gua suka depannya, kan biasa kan depan mencong-mencong. Banyak kan yang anjing-anjing show yang champion. Wah, ini mah semuanya lihat mencong-mencong. Nggak ada ya yang mencong. Ini rawatan bagus. Iya, rawatan bagus. Ya kan? Ya, ya dia nggak bikin gemuk-gemuk. Jadi supaya kaki bagus nih bapak ini. Nih bapak ini. Awas ya, tadi cokot nggak? Oh, gigit nggak? Pendekin aja. Wih, gede bapaknya ya. Ini warnanya samaan nih. Awas ya, kita jaga keselamatan. Nah, ini lebih bagus mukanya kok. Yang mana? Ini. Ini juga Jepang asli. Itu siapa itu? Bukan bapaknya, ini bapaknya. Cuman badan bagus ini kok. Ya. Dibawa lari. Ini udah champion belum, Min? Belum. Keburu Covid, baru datang. Baru datang keburu Covid. Lek. Nggak boleh, nggak boleh. Apa? Emang ada berapa macam sih jenis Japanese Akita? Kan ada yang dari Eropa, ada yang dari asli Jepang, ada macam satu sama aja sebenarnya. Sama aja sih, aduh. Kenapa digigit? Enggak, kesandung. Tuh, ini badannya bagus banget. Type-nya emang nggak ada beda sama sekali. Ini beda mukanya nih. Ini muka lebih tebal. Ini bagaimana ya? Cowok. Oh, cowok. Iya, cowok juga. Oh, cowok juga. Ini dari Argentina, itu dari Jepangnya. Cuman nggak semua dari Jepang mukanya kayak gitu juga kok. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Itu cakep banget. Cuman movement bagus ini kok. Yang penting itu muka apa movement? Dua-dua. Tapi penilaian paling besar di movement loh. Masa sih? Bukan ekspresi dulu? Tergantung jurinya all breed atau juri speciality. Kalau juri all breed biasanya mereka kasih ya keseluruhan, tapi lebih pentingin larinya. Oh, kalau all breed ya. Kalau speciality gua kurang tahu, mungkin lebih paham. Nah, kalau ceweknya waktu terakhir show juga kita yang lain, Japanese Akita yang lain kalah sih. Ya. Ada yang punya breeder lain juga. Yang induknya? Ya, induknya. Keluarin dong induknya. Lagi rontok kok. Boleh gak dikeluarin? Kita lihat kalau rontok kayak gimana. Rontok kayak gimana. Iya. Kita ngerti loh kalau apa namanya anjing yang baru melahirkan, itu pasti rontok. Iya. Kita lihat coba rontoknya gimana. Ambil Mia coba, Mas. Siap. Bagus, bagus ini larinya. Ini goyang belakangnya. Ya, goyang. Ini badan kuat banget. Cuman itu muka cakep banget. Ekspresinya cakep banget. Nggak ada kok itu di Indo muka kayak gitu. Iya. Kenapa ya? Dari warnanya ya? Beda sih mukanya juga itu mah. Itu betul, center itu betul. Mas kasih lihat itu tuh. Mana mukanya? Nah iya. No. Ya mukanya itu dari warnanya. Iya. Cakep. Cuman movement nggak gitu. Itu dari muka, warna sama kepalanya tuh. Dia punya sopan lebih dalam ya. Iya. Nih induknya nih, Bot. Kasih lihat induknya nih. Nah, ini lagi rontok kok. Lagi rontok, abis. Iya. Abis melahirkan pasti rontok begini ya. Tapi tinggi loh, kok lihat dari kakinya. Cuman lihat, dada ngebuka kok. Ya. Akita di sini belum tentu kayak gitu. Ini import? Import, Jepang juga. Oh, ini Jepang. Betul, emang banyaknya sempit-sempit. Iya. Ini kaki ngebuka. Ini juga ngebuka lihat lebar ya. Terus ini kebanyakan sini musim pada buka. Oh, East West. Iya. Ini lurus semua. Itu East West kalau gua tahu ya, kebanyakan karena protein terlalu tinggi. Iya. Makanya kalau dijor makanan. Makanan harus secukupnya. Iya. Iya. Keren. Oh, ini masih nete ya? Enggak, sakit kalau nyete, ini kepaksa aja dia diam. Tapi anakannya masih mau ya? Enggak sih sebenarnya, mamanya juga udah nggak ngasih. Udah aja kok, refleks. Kebiasaan dia aja gitu. Atau susunya udah nggak ada. Iya udah kempes ya. Iya kan? Ini suami istri kembali bersama. Seneng ya lihatnya? Ini dari dua nih, satu nih? Satu. Lahir berapa, Chris? 6 ya? Lahir 6 nggak terlalu banyak ya? Amiran, bawa sini aja. Kemarin ada breeder ya, ngaku lahir 14. Pengen gua tampol tuh orang. 14? Iya. Nggak tahu dia bohong gua, ternyata cuma 8. Gua pengen tonjok gitu orang. Saya paling banyak Akita pernah itu, sampai orang Jakarta tuh, orang Cengkareng yang suka ngebacot itu. Yang mana ya? Iya dia aja. Yang temennya tante gitu. Nggak tuh anak lahir 14, gue yang bikin 14 gede apa gitu ya. Nah, katanya dia bohong 8. Wih, keluarga besar ini. Ini ekspresinya juga bagus ya, cuman memang betina lebih ramping ya, lebih kecil ya. Iya. Jadi kalau mau yang size-nya medium. Tapi lihat di vlog yang satu lagi, waktu bulunya masih bagus banget kok. Iya. Yeah. Oh, di vlog sebelumnya ini udah ada, sempat ya? Ada ya. Ntar dicek ya. Iya. Hah? Muka bagus tuh ini kok. Ini muka cakep ini, karena stopan dia dalam banget. Yeah. Ya jidatnya lebih tinggi, ya kan? Lalu ditambah sama warna dia tuh. Lihat kan dari samping kelihatan kan stopan dia tuh. Ini juga lagi rontok sih. Yeah. Harusnya lebih bagus lagi. Dia punya muka kulitnya kayak jidatnya kayak lebih tebel gitu loh, lebih papak ya. Ini umur berapa, guys? Ini lebih kecil dari ini. Makanya dikawininya sama ini waktu kemarin. Di bawah 2 tahun? Bawah 2 tahun. 1 tahun 6 bulanan kayaknya. Keren. Coba sih. Oke, ada yang mau ditambah lagi? Buat temen-temen yang kepengen punya anakan Japanese Akita asli dari Jepang nih, ya? Iya. Surat dari Jepang. Surat dari Jepang. Bloodline bagus. Bloodline bagus. Ya. Dua stambum. Dua stambum ya. Bukan dua stambung itu palsu loh. Gua baru dengar. Baru tahu ya. Baru tahu gua. Iya, makanya ikut gua biar lu wawasan lu terbuka lebar gitu loh. Emang lu raja anjing di Indonesia. Dan dijamin show prospek kok. Iya. Iya, pastilah Kak. Seenggaknya Indonesian Champion aja kalau buat di breednya dapat ya. Dapat. Iya. Ya oke, yang kepengen langsung kontak Koko Chris, ada juga nomor telepon di kotak deskripsi. Bye-bye. Bye-bye. body, why can't I mesmerize by these eyes? I'm so high, dude, why can't I mesmerize by these eyes? I'm so high, dude, why can't I mesmerize by these eyes? I'm so high, dude, why can't I mesmerize by these eyes? I'm so high, dude, why can't I mesmerize by these eyes? I'm so happy. Dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan Anda hanya di Hi-Pet Pet Shop, Kelapa Gading. Dapatkan kebutuhan anak bulu kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan anak bulu kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Dapatkan kebutuhan anak bulu kesayangan Anda di Aiko Pet Shop.